Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bertemu lagi di channelnya TPS. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, tepatnya hari Selasa setelah hari Lebaran plus 2 ini, kita jalan-jalan di kota Tegal yang sudah membuka PSBB. Ini masih sama ibunya yang berjualan es tebu. Kalau teman-teman yang keliling ke kota Tegal, tepatnya di alun-alun, bisa mampir di es tebunya ibu siapa, Bu? Ibu Yanti. Es tebunya insya Allah manis, seger, tidak ada tambahan sama sekali, asli langsung tebunya. Harganya pun murah meriah, guys. Ini Bu Yantinya, ini sedang proses pembuatan es tebu. Ya, ini langsung digiling, murni tanpa cairan gula. Ya, nanti setelah ini kita mau jalan-jalan ke pedagang-pedagang kaki lima yang ada di kota Tegal, yang kemarin itu sempat ramai booming karena ada pergusuran dari wali kota Kabupaten Tegal. Tapi ya, ini semua demi kebaikan kita semua, penataan kota, dan semoga kota Tegal tambah indah, tambah rapi, dan tambah tertib, serta sukses selalu untuk wali kotanya, yaitu Dedion, dan makmur untuk warganya, rezekinya bertambah, dan untuk kulinernya, kulinernya semakin maju. Ya, ini dulu nasi padang kesukaan itu di belakangku. Di sini papras semua. Ya, sekian dulu, guys. Ini mau menikmati es tebunya, nanti kita lanjut lagi. Ya, ini untuk teman-teman, seger sekali ini es tebunya. Walaupun harganya murah meriah, tapi kualitas rasanya itu tidak memungkiri, guys. Asli dari tebu, tidak ada campuran apapun. Harganya murah meriah, cuma 5.000 perak. Ini ada bapak-bapak sama anaknya mau membeli juga. Nanti setelah ini kita mau mencoba kuliner siomay yang ada di sebelah selatan jalur rel kereta api. Yo. Di situ terkenal enaknya siomaynya, ya. Siap. Nanti kita COD ke sana sambil menikmati suasana habis Lebaran yang katanya di sini dulu PSBB. Tapi alhamdulillah cuma beberapa hari PSBB, Kota Tegal dinyatakan jalur hijau, zona hijau dari wabah COVID-19. Ya, teman-teman, ayo, Mas Hadi. Jalan Pancasila, Mas. Jalan Pancasila. Ya, kan tahu. Ya, Jalan Pancasila ya. Iya, Jalan Pancasila. Ya, ini ibunya berdagang di Jalan posisinya Pancasila. Di Jalan Pancasila, depan TK Pertiwi 256 Panggung. Yang kanan kan sana ya, Bu. Coba don ya mulang nang TK Pertiwi. Promosi.